Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur khususnya para lelaki ya, lelaki kalau biasanya kan kebanyakan lelaki itu kalah di tempat. Ini saya kasih saran. Sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu, like dan komen ya. Terima kasih. Tata caranya dengan pengolahan nafas ya. Sebelum Anda melakukan itu, sebelum 2 jam ataupun itu Anda melakukan olah nafas dulu ya. Saya perlihatkan tata caranya. Tangan kiri di sini, tangan kanan di atas tangan kiri. Kita sambil naik nafas, tarik ngambil nafas. Nah, dada kita ditegakkan ke depan, jadi agak melengkung di bawah begini. Nah, tata caranya sambil begini, kita narik nafas itu sambil narik nafas selama 8 detik. Bayangkan keperkasaan alam masuk ke diri Anda. Anda sambil bayangkan. Setelah 8 detik kita ditarik dan ditahan, kita hembuskan lagi. Keluar dengan membayangkan kelemahan yang ada di diri kita. Itu keluar terbawa dengan napas kita. Terus dilakukan berulang-ulang. Terus selama 3 menit dilakukan berulang-ulang, atau jangan 3 menit dulu lah, 1 menit aja dulu, kan bertahap dulu. Insya Allah akan terasa hasilnya dan Anda akan lebih juara ya, akan lebih juara. Anda akan mendapatkan kelebihan dari pelatihan ini insya Allah. Selamat mencoba, semoga berhasil. Dan ada cara titik-titik yang harus Anda tekan dengan Anda sendiri aja, akan saya kasih ya titik-titiknya. Terima kasih ya. Ulah-ulah di Paruman. Ulah di Paruman. Ini teman-teman. Waalaikumsalam. Satu tekan titik ini ya selama 1-2 menit. Ini dari angka 1 itu. Angka 1 itu kan ada titik-titik nih. Ada titik-titik di sini ditekan itu yang ada item 1 2 3 4 ada 5. Ditekan, tekan terus yang ke nomor 2-nya ini. Nomor 2-nya. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Ya, nomor 5. Nomor 6. Nomor 7, 8, 9 ini yang harus ditekan ya, titik-titik ini teman-teman. Nih. 5 titik tekan pada kelamin sebagian kiri dan kanan kantong biji. Ya, biji anu lah. Nah, pertengahan antara tulang kemaluan dan lutut sebelah dalam. 4. Jari di atas lutut sebelah dalam. Pertengahan antara anus dan lumbur dan kantong biji. 6 dan 7.
jari atas mata kaki di sebelah dalam kaki dan kanan. Yang ketujuh, 4 jari di bawah lutut pada tulang kering. Kedelapan, pertengahan antara lutut kaki dan punggung kaki sebelah luar kaki kiri dan kanan. 9. Pada cekung antara ibu jari kaki dan jari kedua pada kaki kiri dan kanan. 10. Pada cekung antara jari kaki keempat dan kelima pada kaki kiri dan kanan. 10. Untuk mengatasi ereksi kuat tetapi ejakulasi lemah, dan ini tekan titik berikut. Nah, ini teman-teman, ini buat para laki-laki ya. Yang kesatu, 5 titik pada tulang kemaluan. 2 titik pada sebelah kiri dan kanan paha sekitar 4 atau 5 jari di bawah tulang kemaluan. Yang ketiga, 1 titik 2-3 jari di atas pergelangan tangan di bagian sebelah luar. 1 titik 2-3 jari di atas antara jari kelingking dan jari keempat pada kaki kiri dan kanan. Yang kelima, 2 titik 2-4 jari di atas antara jari 1 ibu jari dan jari kedua pada kaki kiri dan kanan. Ya, segitu aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat para lelaki yang selalu kalah dalam berhubungan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.